Ya, ini merupakan Saracen yang kedua ya. Setelah kemarin Saracen Liga 1 dan Liga 2, sekarang kita adakan Saracen dengan para asprof. Saracen artinya apa? Kita mendengar permasalahan sepak bola yang ada di Indonesia. Setelah kita dengar, baru nanti kita akan mengambil keputusan itu. Dan keputusan itu dilakukan karena apa? Isu-isu yang ada di bawah. Bukan kita exco hanya memutuskan dari atas tanpa melihat situasi di bawah. Nah, asprof, tadi sudah kita diskusikan banyak masukan-masukan dari para asprof yang kita juga menjadi bagian solusi. Karena itu yang tadi saya sampaikan, kita jangan bicara masalah satu dan lainnya yang akhirnya malah memecah belah kita. Tapi kita harus mencari solusi bersama-sama dan itu harus konkret. Karena kita punya mimpi. Kalau Indonesia punya mimpi 2045 itu menjadi negara maju, ekonominya ranking ya 4 sampai 5 besar di dunia, ya kita juga ingin punya mimpi 2045 masa keemasan sepak bola Indonesia. Artinya apa? Paling tidak kita mesti masuk 50 besar ya negara sepak bola dunia. Dan itu gak mudah loh. Saudi Arabia itu 51, Turki 45, jadi gak mudah. Tapi kita harus berani. Nah, karena itu salah satunya yang tadi dibicarakan, pembinaan usia dini itu harus mulai dijalankan. Bahkan kita memberanikan diri tadi usianya mulai dari 9 tahun, bukan 12, 9. Kalau kita mau berkompetisi kelas dunia di tahun 2034, 38, tidak mungkin kita menyiapkan dari usia 12, 14, mesti 9 tahun.